ibu ya, ya udahlah saya nggak akan nyerang kalian semua, tapi jangan juga kita dibikin masalah. Nah, jadi kalau misalnya nggak selesai juga, ya, apa boleh buat, masa kita lawan? Nah, kalau kita lawan, tidak tanggung-tanggung, babak belur. Itu sudah terjadi pada KPU yang lalu. Saya bilang, sekian KPU sebentar lagi dipenjarakan. Betul-betul dipenjarai. Jadi sebenarnya kalau saya nyerang orang, saya nggak tanggung. Saya serang habis-habisan. Karena kita nggak mau juga ribut sama orang, kita ini bukan tampang orang tukang ribut. Ya, kita ini orang baik-baik aja sama orang, ya, nggak mau ribut-ribut. Tapi kalau orang ada kurang ajar, ya mau nggak mau juga kita ini. Jadi kepada seluruh pengurus DPC PBB, Belitung, Belitung Timur, seluruhnya lah, jangan gentar, jangan khawatir dengan berita-berita yang muncul sore ini. Seolah PBB tidak bisa ikut, insya Allah masalah ini bisa kita selesaikan. Jadi kita akan mediasi. Kalau tidak, ya pasal kita lawan. Ya. Tapi pada akhirnya ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa diselesaikan.